Sementara di laga lainnya, Bali United ditahan imbang 1 sama oleh PSS Sleman. Gede Sukadana membawa Bali United unggul lebih dulu. Namun keunggulan tuan rumah tak bertahan lama setelah Busari menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, Serdadu Tridatu duduk di peringkat 3, diikuti PSS Sleman di posisi juru kunci. Nandang Risande Astika, Gianyar, Bali.